Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto kunjungi masyarakat Karo dengan cara bertatap muka dan bersilaturahmi serta memberikan bantuan alat pertanian bagi warga korban erupsi Gunung Sinabung di relokasi Siosar Kecamatan Merak Karo, Sumatera Utara. Kapolda Sumatera Utara beserta rombongan disambut dengan antusias oleh sejumlah elemen masyarakat dengan adat istiadat Karo. Hadir juga Kapolres Tanah Karo, Forkopimda Pemerintah Kabupaten Karo, sejumlah elemen masyarakat dan pemuda. Kapolda mengatakan agar masyarakat tetap semangat dan bersyukur dalam setiap keadaan. Juga berpesan agar menghindari berita-berita hoax dan tetap menjaga persaudaraan. Agar dalam tahun politik ini tercipta pemilu yang aman dan damai. Untuk itu perlu dukungan bersama masyarakat guna menjaga persatuan dan kedamaian. Dalam kaitan dengan pemilu 2019 tentunya kontestasi politik yang terjadi akan sangat tarik-menarik, kepentingan sangat besar kepentingan politiknya karena masing-masing partai politik akan berusaha untuk lolos dari partai 4%. Dan bersama dengan itu adalah pemilihan presiden. Tentunya kita mengharapkan masyarakat Tanah Karo yang memang cinta damai, cinta kerukunan, kita tetap menghimbau kepada bukan hanya warga Tanah Karo tapi juga menghimbau kepada seluruh warga Sumatera Utara untuk sama-sama menjaga Kamtipmas yang ada dengan pertimbangan bahwa Kamtipmas ini akan sangat penting bukan hanya untuk menjaga pemilu tapi juga bisa menunjang bagi upaya mensejahterakan masyarakat. Dari Sumatera Utara, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.